Rumah Sakit Berkah Pandeglang telah menambah ruang isolasi bagi pasien COVID-19 dari kapasitas 14 pasien menjadi 24 pasien. Pihak rumah sakit memanfaatkan rumah dinas yang berada di sekitar Rumah Sakit Berkah. Namun, baru 2 hari dibuka, 24 tempat tidur bagi pasien COVID-19 kembali terisi penuh. Kembali penuhnya ruang isolasi di RSUD Berkah Pandeglang terjadi akibat banyaknya rujukan pasien COVID-19 dari sejumlah puskesmas. Umumnya warga yang mendapat perawatan di RSUD Berkah merupakan pasien dengan gejala sedang hingga berat. Saat ini pihak rumah sakit juga masih mengupayakan untuk menambah kembali ruang isolasi karena diperkirakan pasien COVID-19 di RSUD Berkah akan terus meningkat. Warga yang terpapar virus COVID-19 disarankan untuk mencari rumah sakit lain yang masih memiliki kapasitas ruangan isolasi bagi pasien COVID-19. Dalam beberapa hari ini kita lakukan untuk penambahan ruangan untuk COVID ya. Yang selama ini kita punya isolasi COVID itu 14 bed yang saat ini terisi 10 bed karena yang 4 tuh tenaganya banyak yang isolasi gitu ya, yang isman sehingga mengurangi potensial tenaga. Terus ditambah tambahan dengan ruangan yang lain kira-kira ada 10 bed yang lain. Plus dengan juga untuk tempat untuk screening bagi pasien itu sendiri. Saat ini pihak rumah sakit juga telah menyediakan tenda darurat milik BPBD Pandeglang yang berkapasitas 4 tempat tidur untuk dijadikan sebagai tempat pemeriksaan awal pasien COVID-19 yang dirujuk. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Pandeglang mencapai 2.528. Dari jumlah tersebut, 275 pasien masih menjalani isolasi dan perawatan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang, Banten.